abortus, dan persiapan alat kuretase. Abortus. Definisi abortus yaitu pengeluaran hasil kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu sebelum janin mencapai berat 500 gram atau kehamilan kurang dari 20 minggu dengan obat-obatan atau dengan tindakan medik. Perkembangan janin dalam kandungan dari usia janin 1 sampai 5 bulan. Macam-macam abortus. 1. Abortus iminen. 2. Abortus insipient. 3. Abortus incomplete. 4. Abortus complete. Dan 5. Miss abortion. Teknik untuk melaksanakan abortus. Yang pertama dengan pembedahan dan yang kedua dengan cara medis. Cara pembedahan dapat dilakukan dengan dilatasi serviks yang diikuti pengosongan isi uterus, baik dengan kuretase ataupun aspirasi vakum. Sedangkan dengan cara yang lain yaitu laparotomi. Adapun tindakan medis untuk melaksanakan abortus ini adalah dengan pemberian oksitosin intravena dan preparat prostaglandin. Komplikasi abortus. Ibu bisa mengalami perdarahan, perforasi, infeksi, bahkan shock. Berikut ini persiapan alat kuretase. Metal kateter digunakan untuk mengosongkan kandung kemih. Speculum seam atau L digunakan untuk membuka liang vagina. Kom berisi larutan antiseptik atau betadine. Cunam tampon dan fenster clamp digunakan untuk menjepit kapas atau kasa yang sudah dibasahi larutan antiseptik untuk membersihkan jaringan dan darah dalam vagina. Busi, untuk membuka mulut rahim atau serviks. Tenakulum atau cunam peluru, digunakan untuk menjepit serviks dan biasanya di posisi jam 11 atau jam 13. Sonde uterus atau penala cavum uteri, untuk mengukur panjang uterus dan arah lengkung uterus. Cunam abortus atau abortus tang berfungsi untuk menjepit dan mengeluarkan jaringan yang berada di dalam uterus. Sendok kuret berfungsi untuk mengeruk dinding uterus secara sistematis. Sisi sendok kuret terdapat bagian yang tumpul dan bagian yang tajam.